Hai guys, balik lagi sama YT Project. Kali ini kita akan bahas sejarah perang Palestina dan Israel. Kira-kira siapa yang mulai duluan? Yuk kita bahas. Konflik antara Palestina dan Israel memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam perspektif Islam, tanah Palestina memiliki makna penting karena terkait dengan sejarah dan agama Islam. Berikut adalah rangkuman sejarah perang Palestina dan Israel. Menurut Al-Quran, tanah Palestina dianggap sebagai tanah yang diberkahi. Surat Al-Isra ayat 173 menyebutkan tentang Palestina sebagai tanah yang diberkahi. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu negara Yahudi dan negara Arab Palestina. Namun, proposal ini ditolak oleh negara-negara Arab dan menyebabkan pecahnya Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Perang Arab-Israel pada tahun 1948 mengakibatkan pengusiran massal warga Palestina dan pendirian negara Israel. Lebih dari 400 desa Palestina dihancurkan oleh pasukan Israel dan sekitar 760.000 pengungsi Palestina melarikan diri ke tepi barat, Gaza, dan negara-negara Arab yang bertetangga. Dalam perang 6 hari pada tahun 1967, Israel merebut wilayah tepi barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina ini menciptakan ketegangan dan perlawanan yang berkelanjutan dari kelompok-kelompok Palestina. Perang Jalur Gaza. Israel telah memberikan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni dari pada tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Lancaran serangan itu pun telah menewaskan ribuan warga Palestina dan merusak puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran. Tahun 2008, perang melibatkan penggunaan gas fosfor. Kemudian, pada tahun 2014, perang dalam kurun waktu 50 hari, Israel telah menewaskan 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Pada tahun 10 Mei 2021, Israel kembali meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa, yang dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem Timur, tepatnya Sheikh Jarrah. Sekitar 11 hari perang, kedua negara menyepakati gencatan senjata dan gencatan senja pun dimulai pada Jumat, 21 Mei 2021. Serangan Hamas ke Israel tahun 2023. Pada 7 Oktober lalu, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel. Ada sekitar 1.400 orang Israel tewas dan 4.562 lainnya terluka. Kemudian pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Serangan balasan Israel di Jalur Gaza pun kini menjadikan konflik ini menjadi wilayah yang belum dipetakan. Dilansir dari ABC News, setelah serangan Israel, pihak berwenang Palestina menyebut bahwa setidaknya 3.478 orang tewas dan 12.065 lainnya terluka di Gaza. Para pejabat pertahanan Israel membeberkan bahwa semua aliran makanan dan listrik ke Gaza akan diputus. Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk pengepungan total. Serangan-serangan itu telah menimbulkan perhatian baru dan memicu protes di seluruh dunia. Konflik ini pun akan menjadi tanda dimulainya babak baru di tahun-tahun mendatang. Konflik antara Palestina dan Israel masih berlanjut hingga saat ini. Serangan dan pertumpahan darah terus terjadi di wilayah tersebut. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dan Hamas merupakan kelompok yang terlibat dalam perlawanan terhadap pendudukan Israel. Sebagai umat Islam, banyak yang percaya bahwa konflik ini bukanlah perang agama, tetapi lebih merupakan perjuangan untuk pembebasan dan hak-hak rakyat Palestina. Banyak upaya perdamaian telah dilakukan, namun konflik ini masih belum menemui solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Itulah tadi penjelasan tentang rentetan sejarah yang mendasari konflik antara Palestina dan Israel. Semoga dapat menambah wawasan kita.